Usai ziarah, pasangan Capres-Cawapres PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo Mahfud MD lebih dulu meninggalkan kawasan makam Bung Karno di Kota Blitar, Jumat, 3 November 2023, sore. Sedang Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri bersama Puan Maharani dan Hasto Kristianto serta sejumlah pengurus lain PDIP terlihat meninggalkan kawasan makam Bung Karno belakangan setelah pasangan Ganjar Mahfud meninggalkan lokasi. Sebelum meninggalkan lokasi, pasangan Ganjar Mahfud sempat menyapa para relawan dan warga yang sejak siang berkumpul di kawasan makam Bung Karno, Kota Blitar. Damn.